Hai Pet Lovers, balik lagi nih bersama saya Victor dari channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial sih. Dia sudah lama kontekan sebenarnya sama saya di Instagram, tapi emang waktunya padat banget, jadi baru dapat waktunya hari ini. Dan kita juga lagi ada di sini, jadi jangan kemana-mana ya. Penasaran kan siapa tamunya? Yuk ikutin. Oke guys, ini gue sekarang baru banget sampai di 88 Torto. Gue mau ketemu sama Abang Victor. Ini dia, bro. Thank you, udah datang. Gue penasaran, gue udah lama banget lihat IG lo, postingan-postingan lo. Dan hari ini gue sampai ke sini. Wah, ini sih gue baru sampai sini, gue ngeliat ini kayak surganya pecinta hewan, bro. Hobi lah. Lu udah berapa lama sih seneng-seneng? Seneng mulai? Pura udah 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun. Awalnya? Awalnya tuh apa yang bikin kura-kura pertama lu yang lu punya apa? Terus kenapa lu akhirnya sampai punya gede banget? Awalnya ya kura suka piara-piara yang kura-kura lokal aja. Kura-kura air. Sulkata? Ya, main sulkata. Main kura-kura lokal dulu, kura Ambon, kura-kura biasa. Terus seneng tuh ada mulai masuknya sulkata dari luar, impor dulu harganya masih mahal banget kan. Oke. Beli di pameran, beli lama-lama ya suka baru nyari jenis-jenis baru nyari lain. Yang jenis-jenis lainnya. Dan sekarang gue mau kasih lihat nih ada apa aja di sini. Ini gila keren banget ini luas berapa sih ini? Ini 500 meter. Bro, ini kita lihat dari yang paling dekat ini. Ini ada berarti ada berapa jenis sih, bro? Karena kan gua ngeliat kadang tuh ada domnya beda-beda. Iya. Jadi aldabra itu cuma ada 3 jenis sih. Oke. Jadi berapa jenis mungkin yang udah punah ya? Okay. Ada Zumeric ya. Ini aldabra gigantea. Gigantea ini yang gigantea. Cenderung lebih mulus. Lebih mulus, domnya. Lebih hitam warnanya. Oke. Okay. Oh, dia lebih hitam. Ya. Oke. Okay. Lebih mulus, lebih hitam. Biasanya sih lebih tebal sih dia, lebih hitam banget. Oh, ini gigantea. Ya, ini gigantea. Nah, ini guys, ini salah satu yang favorit ya. Ya, favorit. Favorit. Karena favorit. Dia tuh mulus, ngedongnya juga lebih bulat ya. Lebih bulat banget. Oke. Okay. Terus kalau ini apa, bro? Kalau ini nih. Sama. Ini Tetras Hololisa. Ya apa lagi? Hololisa. Jadi dia cirinya ada gurat-guratan. Oke. Okay. Terus dia dari warna juga agak beda. Oke. Okay. Terus kalau ini? Ini sama. Ini oh, sama sama ini sama ya? Sama. Wah, ini usia berapa, bro? Segini, bro? Ini kurang lebih sih, kita nggak tahu pasti ya. Mungkin sekitar 30 tahun. 30 tahun. Karena kan aldabra dari kecil sampai 40 itu cepat. Prosesnya mungkin sekitar 2-3 tahun lah. Dari baby sampai 40 cm. Nah, tapi nanti dari 40 cm sampai naik ke 80 atau ke 50 itu mulai melambat. Oh, bertambah besarnya. Iya, oh. Karena menyesuaikan dengan umurnya kan bisa sampai 150 tahun. Gue ada 8 di rumah, bro. Bersyukur emang dibandingin jenis-jenis lain, aldabra itu lebih kuat. Iya, gue dari awal punya aldabra, alhamdulillah belum pernah ada yang sampai mati. Iya. Tapi beberapa yang itu sudah sempat ada yang sakit. Iya. Kalau sakit wajar, karena cuaca di Indo kan sangat-sangat ekstrim kan. Dia emang dia pergantian cuaca. Kadang gue sakit aja ke dokter, cuma berapa kalau hewan, wow. Waduh, ampun. Lo ada berapa, bro? Kiper lo yang ngurus di sini? Ini ada 4 orang. 4 orang untuk ngurus semua. Oke. Oh, semua hewan-hewan lo. Oke, ini guys, kita lihat semuanya sehat. Tuh. Jalan-jalan. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Nah, Fardalis berhasil di-breed lo. Berapa ekor lo dapat, bro? Dapat 150 ekor. Wah, telat dapat 150, yang jadi sekitar 100. Ini anak-anaknya, bro? Iya, ini anak-anaknya. Gila, keren banget. Fardalis super susu. Fardalis Somalia. Fardalis Somalia. Nih guys, gue kasih tau nih guys nih. Tuh, ada kalanya Fardalis itu ntar dia akan putih gini nih. Semakin biasanya kalau Fardalis yang Somalia itu udah pasti kalau emang bener-bener pure Fardalis Somalia, dia pasti makin gede, makin gede. Gitu deh, tapi kadang di gonter kalau udah putih gini keluar lagi itu. Iya, putih, terus hitam, putih lagi.
Jadi kadang kena PHP. Iya. Itu pernah putih banget, bro. Ya. Putih sek. Kok lama-lama keluar lagi hitamnya, tapi nggak lama. Putih lagi dia benar. Ini kalau kayak gini nih, ini masuknya masih baby. Itu masih baby, sekitar 7 sentian. Range harganya berapa? Ini saya jual sih 35 juta. 35 dan dia punya 120. Gila lu bisa gedong kalau tidak itu total mahal ini gila gokil. Guys, makanya hobi yang akhirnya bisa menjadi bisnis. Bisnis. Nah, ini yang keren tuh gitu. Kayak gua bercanda jadi kerjaan. Iya. Adalah Sulcata Albino, benar enggak, ya, Bro? Betul. Sulcata Albino ini high juga nih harganya nih. Sulcata Albino. Karena albino juga dia relatif lebih ringkih ya, Bro. Iya, lebih ringkih. Jadi makanya taruh di sini dan lampu harus banyak. Dia hidupnya kan 34 derajat juga. The night sky red, yeah, we'll drink any by the ocean, it's our favorite potion, come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no, our days will never end, yeah, no, come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart, we're moving away to the sea, moving away, can't you see? Can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no. Nah, Pet Lovers, itulah keseruan kita hari ini bersama Bang Dini Cagur. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kalian Pak, para pencinta kura dan ingin melihara. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Saya Victor, pamit undur diri. Bye.